Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Om Bro, ketemu lagi nih Om Bro. Dalam episode kali ini saya ada kedatangan lagi ini barang yang murah meriah. Ini tuh pembungkus sok belakang ya. Ini sih universal ini. Cuman ini buat saya mau praktekkan ini ke All New and Me. Yuk Om Bro, kita unboxing dan kita pasangkan bagaimana hasilnya. Check it out. Oke Om Bro, dan ini ya si pembungkus sok belakangnya tuh. Saya beli motif yang ini WP suspension. Kita lihat bahannya tuh seperti apa sih ya. Jadi ini tuh bahan tuh seperti bahan kayak tas gitu Om Bro ya tuh. Seperti kayak bahan tas. Jadi pemasangannya ini gampang, nggak usah kita soknya nggak usah dibuka karena ada ini Om Bro. Dia pakai itu. Jadi pembungkus shock ini universal ya, bisa diaplikasikan buat motor apa aja gitu, sesuai ukuran shocknya, splakernya lah gitu ya. Cuman kebetulan saya akan akan memakai si ini buat All New and Make. Yuk sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemakaiannya dan lihat hasilnya seperti apa, pemaking apa gimana. Oke, yuk. Oke Om Bro, ini udah selesai ya. Dan tampilannya seperti ini Om Bro. Jadi kalau misalkan hujan kena becek, kecipratan air, ini aman Om Bro ke si soknya ya. Biar nggak tergores gitu, si stensennya gitu Om Bro maksudnya. Selain itu, fungsinya ini menambah penampilan juga, terlihat lebih matching gitu ya. Kita lihat ini sebelah kirinya Om Bro. Nah, ini yang sebelah kirinya Om Bro. Seperti ini tampilannya, oke? Baik Om Bro, mungkin itu aja ya review singkat dari kain buat pembungkus shock. Mudah-mudahan Om Bro bisa menjadi gambaran kalau Om Bro misalkan mau membeli, inilah hanya sekedar gambaran ya. Dan pemasangannya pun cukup simpel dan ini harganya itu pun cukup terjangkau Om Bro. Jadi ini belinya per 1 PCS ya, 1 PCS ini harganya itu 20.000 Om Bro. Berarti kiri kanan jadi 40.000. Oke, mudah-mudahan bermanfaat Om Bro, jangan lupa di like, share and subscribe Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Mantap.